dua lagi cepat. Hai para juara, pasti udah gak sabar dong nonton Siapa Mau Jadi Juara episode hari ini. Banyak banget loh games-games yang menarik. Bahasa Inggrisnya sebut apa? Monyet, lo dikatain monyet tuh. Dan pastinya akan ada hadiah belasan juta rupiah. Langsung aja yuk kita lihat keseruannya di Siapa Mau Jadi Juara. Aku lah sang juara. Pecak. Siapa nama pacarnya Dilan di film Dilan 1990? Milea. Siapa nama orang yang viral karena Citayam Fashion Week? JJ. Surabaya ibu kota dari provinsi? Jawa Timur. Siapa nama boneka saljunya Elsa? Olaf. Yeah! Kang Diki. Kang Diki, boleh kita tanya-tanya Kang Diki Chandra? 1 menit aman Kang Diki, aman Kang. Oke, Kang Diki, ada 5 soal yang harus dijawab oleh Kang Diki dalam waktu 1 pertanyaan 20 detik. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama, sebutkan satu makanan khas Betawi. Ondek. Siapa nama pacarnya Dilan di film Dilan 1990? Dilan pacarnya Milea. Siapa nama orang yang viral karena Citayam Fashion Week? JJ. Surabaya ibu kota dari provinsi? Jatim. Siapa nama boneka saljunya Elsa? Siapa aja bebas. Oke, terima kasih. Iya betul. Siapa aja bebas. Benar. Kalau boneka saya boleh. Iya benar. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Satu menit. Pertanyaan pertama, siap-siap. Plat Deka berasal dari? Plat Deka, Bali. Oke. Siapa nama vokali pertama grup band Dewa 19? Ari Lasso. Sebutkan 3 makanan yang ada bumbu kacangnya. Gado-gado, sate kacang, sate, terus karedok. Iya. Apa nama kota tempat SpongeBob tinggal? I don't know. Oke. Ini pertanyaan terakhir, siapa nama panggung Dewi Mulia Agung? Dewi Persik. Cikini ke gondang dia, ku cari begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak setia. Luar biasa kan itu pertanyaan. 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama dalam waktu 20 detik untuk pertanyaan pertama, silakan. Sebutkan satu makanan khas Betawi. Soto. Siapa nama pacarnya Dilan di film Dilan 1990? Kagak tahu. Siapa nama orang yang viral karena Citayam Fashion Week? JJ. Surabaya ibu kota dari provinsi? Jawa Timur. Siapa nama boneka saljunya Elsa? Terima kasih. Ya kan juga senang. Terima kasih lagi ya. Kita bertemu lagi sukses selalu ya. Sukses untuk Duan Rex. Oke, kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Pulang juara. Kita bakal main sama adik-adik yang lucu-lucu ini. Ini lucu, mana suaranya? Suaranya. Ini Tomo dari Maka Boya dia. Kamu kan Tomo dapat tadi. Kamu mau dapat tadi enggak? Sedih banget, belum jajan, Bu. Oke, buat adik-adik, nanti kalau misalkan bisa jawab dari pertanyaan Kakak Boyen sama Kakak Cika dapat hadiah ya. Oke, okay. Langsung aja kita kasih pertanyaan orang pertama. Satu ya. Tambah satu. Satu tambah satu berapa? Mau nangis sih. Tinggal
selanjutnya, selanjutnya. Oke, tahan dulu Boyen. Nanti beli es krim ya, beli es krim. Nanti beli es krim ya, oke. Adik, jawab ya. 1 tambah 2 berapa? 4. 1. 1 tambah 1 berapa? Angka 2 berapa? Coba jarinya. 1. Ini 2. Ini 1. Ada berapa nih? 3. Yeay! 200.000. Baris sayang, baris, baris sayang. Eh, adek. Coba adek. 2 ditambah 2 sama dengan? 4. 4 pintar. 4 pintar lah. Selanjutnya kamu bisa bahasa Inggris gak? Bisa dong. Bisa gak? Bahasa Inggrisnya kursi, kursi. Bahasa Inggrisnya kursi. Hewan, hewan aja, hewan, hewan. Nama, hewan yang lahirnya panjang namanya apa? Jerapah. Yeah. Jerapah. Yeah. Cuma aja 200. Selanjutnya, hewan yang ada belalainya namanya hewan apa? Ada belalainya yang hidungnya panjang. Panjang. Hidungnya panjang, hidungnya panjang. Hewan yang ada belalainya namanya apa? Gajah. 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 Oke. Oke. Apa bahasa Inggris dari hewan? Kucing, kucing, kucing. Kucing bahasa Inggris. Cat. Yeay. Cat banget. Boyen. Wih, Sarini, Sarini. Eh, Boyen. Boyen. Bahasa Inggrisnya gajah apa bahasa Inggrisnya gajah? Selanjutnya, kasih tepuk untuk Tina tuh. Nyanyi di Obo Obo. Bukan, itu Joshua. Joshua. Mama Bolo Bolo. Gak tahu bocah sekarang. Gak tahu beda-beda angkatan. Oke, sebutkan nama hewan yang kakinya 4. Sebutkan 3 nama hewan yang kakinya ada 4. Yang pertama? Kucing. Kucing pinter. Yang kedua? Jangan dengerin tuh, jangan dengerin. Ayam kaki 2. Gajah. Gajah pinter. Yang ketiga? Tadi dengerin ada? Harimau. Harimau. Pinter. 200.000 rupiah. Yang gede-gede aneh ya, masa kakinya 2 belut. Oke, okay. Apa bahasa Inggrisnya meja, dari? Meja, meja, meja. Bahasa Inggrisnya? Table. Table. Sekolahnya bahasa ini, sekolahnya Inggris sih. Sama saya. Sama-sama. Apa bahasa Inggris dari topi? Hat. Yes. Enak banget, aku luar biasa. Apa bahasa Inggris dari warna kuning? Yellow. Yellow. Yeah, betul. Selanjutnya, 5 dikurang 4. 5, tangannya mana? 5 dikurang 4. 4. 1. 1. Kamu tahu lalu lintas? Lalu lintas tahu. Lalu lintas tahu. Lampunya merah tandanya apa? Tandanya stop. Siap. Tambah-tambahan bisa? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Sepatu, sepatu. Kamu mau kemana? Where do you wanna go? Wow. Apa bahasa Inggrisnya? Beautiful. Aku pengen makan. I wanna eat. Wow. Wow. One moment. Okay. Aku bahasa Inggris. Kenapa? Kamu juga bahasa Inggris mau? Bahasa Inggris ya. Kamu mau Inggris? Ah, kalau bahasa Inggrisnya aku sayang kamu apa? I love you. I love you too. Wow. Ah, saya suka matematika. Matematika. Oke. Okay. Tahan dulu. Kamu
Bisa bahasa Inggris? Enggak. Enggak. Matematika bisa. Oke, tapi pertanyaannya adalah apa nama hewan yang biasa ada di atas genteng? Hewan yang ada di atas genteng, hewan apa? Kucing. Kucing, salah. Di atas genteng karena kucingnya mau walker. Salah, selanjutnya. Sebutkan hewan yang ada di pohon. Monyet. Monyet, ya. Salah. Harimau. Sebutkan hewan yang ada di pohon. Harimau. Salah. Yang ada di genteng. Burung. Burung, salah. Sebutkan hewan yang ada di dapur. Tikus. Salah, harimau. Oke, selanjutnya sebutkan hewan yang ada di kamar mandi. Buaya. Apa? Buaya. Buaya, benar.